Buat orang yang misalkan emang butuh nih, butuh nih ya, ngomong aja dah, kita beliin satu ya, masih kita gak kasih daripada kayak gini ya Allah. Ini gak apa pak? Sedih banget. Ini kosong. Kayak akhir bulan lagi. Cuman ada di mana? Di Trogong bos. Pastinya cuman ada di Trogong. Trogong. Beredar sebuah video di media sosial yang menampilkan seorang karyawan minimarket sedang menenteng sejumlah bungkusan kosong obat nyamuk bakar. Dalam video tersebut, pegawai yang direkam seorang pria tampak sedang memperingatkan orang-orang yang diduga telah mencuri sejumlah produk obat nyamuk dengan cara meninggalkan bungkusannya. Rekaman video itu diunggah oleh akun Instagram @terang_media. Pegawai minimarket itu mengaku rela membelikan satu bungkus obat nyamuk bakar bagi yang memang membutuhkan daripada melakukan pencurian di minimarket yang dijaganya itu. Sontak video tersebut viral dan mendapat beragam komentar kocak dari warganet. Ngomong aja dah, kita beliin satu ya, mesti kita gak kasih daripada ini ya Allah. Ini gak apa pak? Sedih banget. Ini kosong. Kayak akhir bulan lagi. Cuman ada di mana? Di Trogong bos. Pastinya cuman ada di Trogong. Trogong.